SPF, foundation, step yang kedua adalah blush on. Nah, karena kita fresh look, ya, kita akan pakai seri warna mauve. Mauve ini dia bikin efek kayak bunga mayro ya, seperti kemerah-merahan, tapi nggak kayak orang ditabok ya. Nanti kita cek. Nah, kalau teman-teman nggak berani, bisa pakai yang warna natural, pakai yang warna peach gitu ya. Kemudian kalau yang berani korean look, yang kulitnya putih, bisa pakai untuk warna yang ini. Tekniknya yaitu ditekuk, bukan digeser. Jangan digeser. Tuh, ini dia udah langsung ngeblend teman-teman. Pakai sunscreen. Dan kebetulan sunscreennya Java ini dia ada sunscreen sunscreen. Dia kalau pakai ini dulu, pakai air dan air, dia masih ada efek bisa melindungi efek buruk sinar matahari ya. Nah, di mereka Java juga ada. Dan bersih, jangan langsung di apolin di wajah ya. Oke. Oleskan seluruh wajah, jangan lupa jangan ketinggalan ini nih bagian terpenting, leher ya. Gak lucu kan kulit wajahnya bentuk lehernya pedal ya. Nah, ini pakaikan untuk daerah leher. Banget untuk apa? Untuk meregenerasi sel kulit nanti. Dia dipakai hanya 28 hari aja dan dia sifatnya untuk menyalin kulit dan untuk merangsang produksi kolagen yang semakin tambah usia semakin tambah turun. Ini cakep banget. Nah, ini bukan hanya sebagai skincare, tapi si serum elagen ini bisa untuk sebagai base makeup. Ya, nanti teman-teman boleh merasakan juga efeknya. Oke, teman-teman. Untuk penggunaannya, semua produk teman-teman pakai, skincare apapun yang teman-teman pakai, tuangkan di sini. Itu tinggi alkohol, teman-teman. Okay. Yang pertama, arahkan. Biasanya teman-teman kalau membersihkan wajah, arahnya ke atas, berlawanan dengan gravitasi bumi, ya. Karena semakin tambah usia, semakin turun. Jadi arahkan ke atas. Kebetulan Mbak Lilis ini adalah jebolan luar negeri untuk perempuan. Mana Mbak? Paling jauh. Afghanistan, Israel, apa kamu? Ya, jadi alhamdulillah beliau udah tahunan ya, hampir 10 tahunan muka kepilih ini mulai semak.